Oke, masih. Assalamualaikum. Ini ada Smash 110. Dia dol pada bagian pembuangan oli atau tap oli masih orisinil 14-an. Ini sudah dol, kemudian bautnya digepengkan seperti ini. Ini solusi kepepet. Lain daripada itu, ini juga baut post step juga patah. Nah, ini bisa dibuka, yang ini tidak bisa dibuka. Ini terpaksa kita las saja. Kita las seperti ini. Jadi antara plus las dan minus ini harus berada dekat. Kalau dia berada di jauh, nanti listriknya itu akan berjalan di kabel-kabel dan di kawat seperti ini. Jadi bisa rusak. Jadi setelah kita las seperti ini, selesai, tinggal kita tutup aja. Nah, itu bisa itu. Oke, kita buka. Kemudian ini baut patah, kita coba las dulu. Kalau tidak berhasil, kita bor. Oke, tidak berhasil, kita coba atas. Kalau tidak berhasil juga, ya kita bur, kita hancurkan. Ini sudah saya bur 4 mili. Sumpamanya terlihat miring, ini kita luruskan menggunakan 5 mili. Tapi kalau sudah lurus, ini bisa kita bur langsung menggunakan 6 mili setengah. Kemudian untuk sisa-sisa drat ini kita menggunakan pahat bekas mata bor yang dihubungkan dengan besi untuk gagangnya, untuk membersihkan sisa-sisa drat yang masih ada ini. Tapi akan lebih bagus dan lebih aman jika ini dibesarkan langsung ke 8 mili setengah, kemudian di drat sama 3/8 atau 14, itu lebih aman. Tapi karena saya sudah terbiasa seperti ini, saya mau kembalikan ke baut 12 dulu. Nah, ini membuang dulu sisa berat. Apabila bautnya beratnya lepas sedikit-sedikit, yang di dalam itu agak kurang bersih, kita dorong drat sisa pakai ini, drat yang paling tumpul tapi kurang lebih setengah senti saja. Kemudian nanti terlihat dratnya, baru kita pahat kecil lagi. Oke, selesai. Selanjutnya tap oli ini kita drat. Aslinya ini menggunakan drat baut 14-an atau 10-125. Terus saya kasih dengan baut aslinya punya Honda atau 12 kali 1,5. Ini dratnya. Oke, kita drat. Kemudian pemasangan push step ini dicek dulu bautnya ini masih center atau enggak. Nah, dan cara sket mat ini pas, kemudian sebelahnya juga pas. Nah, kalau belum pas, misalnya ini lebih renggang lah, ini nanti kita tutup tengahnya ini. Ini pancian push step yang sering bengkong ini sering terjadi pada Honda Grand atau Supra, itu sering sekali. Jadi antara lubang ini dan lubang ini dia tidak sejajar gitu. Oke, kita pasang. Kemudian untuk baut post step ini saya kasih ring berupa murnya. Jadi pada saat di sini, nah, jadi kunci itu bisa full masuk. Gitu.
Kalau aslinya seperti ini, kadang-kadang kalau kuncinya agak rusak sedikit, ini kan tidak full dia masuk, jadi dia slack bautnya. Karena kuncinya mungkin slack atau bautnya terlalu sedikit yang masuk gitu. Tapi kalau dikasih mur seperti ini, maksudnya bisa full seperti ini. Nah, oke, kita pasang. Kemudian pemasangan baut ini lebih bagus sekali kalau keadaan berbaring seperti ini. Jadi kalau di sini sudah pas, ketika kita paskan ternyata ini kurang geser, lah ini baru kita besarkan pakai mata bur, agak geser sedikit gitu. Oke, kita pasang. Ini sudah pas. Waktu pengencangan sebaiknya kita pakai tenaga tangan saja di kurang lebih 35 torsi atau 40. Oke, selesai. Oke, selesai. Terima gaji. Ada satu masuk lagi. Ini dia yang punya HMC, Heru Motor Club. Wes. Dah paten. Wes. Wes paten iki. Kapan nih?